네, 안녕하세요. 우리는 한스윤입니다. Welcome back my channel, YouTube channelnya Hans Yearly. Hai Lucky, dimanapun berada, terima kasih kalian udah nonton YouTube channelnya Hans Yearly. Nah, kemarin kita dihebohkan dari comebacknya Dita, Zu, dan Sudam. Nah, kali ini ada Jinny yang membuat kita kaget. Nah, gak percaya banget kan kalian semua dimanapun berada bahwasanya Secret Number akan kasih surprise, kejutan yang wow tentunya buat Lucky-Lucky yang ada di mancanegara. Nah, kali ini kita terkaget-kagetkan oleh Jinny. Wow. Nah, aku lihat sudah di-upload di YouTube channelnya Secret Number. Kali ini aku mau nonton bareng kalian semua. Nah, kemarin aku sengaja nggak nonton biar aku penasaran gimana. Nah, kali ini Hansu pengen nge-review dari Jinny Secret Number. Nah, buat kalian sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Seirly. Nah, tentunya buat para Lucky di mana pun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube channelnya Hansu Yearly. Dan jangan lupa di share ke Lucky-Lucky yang ada di Indonesia. Tentunya buat kalian yang mencinta Secret Number, salam dari Hansu. Secret Number fan Jinny dari Secret Number yang menyanyikan lagu Baby Love Me. Oke, kita akan nge-reaksi bareng sama-sama. Let's go. Opening Secret Number tentunya. Oh, swag banget. Baby Love Me. Jinny swag banget anjir. Gila gua. Oh my god. Oh, seksi banget guys. Oh my god, suara Jinny khas banget ya guys tentunya. Oh my god, seksi banget. Ow. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Jinny Secret Number guys. Gila comebacknya. Pucat banget. Di sini dia kelihatan seksi banget ya guys. Kalian tahu sendiri bahwasanya jiwa-jiwa swag dia tuh dapat banget kalau Jinny. Kan kalian tahu sendiri kalau Jinny itu emang perfect. Nah, setelah ini ada enggak sih kejutan-kejutan dari Secret Number tentunya buat teman-teman dimanapun berada? Bakalan ada. Kayaknya bakalan banyak kejutan dari Secret Number buat Lucky-Lucky di mancanegara. Oh my god. Aduh. Buah. Swag banget. Centilnya enggak kelihatan. Enggak kelewatan. Gua gaya swag-swagnya Jinny sudah banget ya. Dengar ya. Swag-swag. Gitu. Ciri khas banget ya. Yalah, udah try ini di YG. Oh. Bam. Enggak kuat gua pas di sini ya. Bam. Gua dulu awalnya enggak suka rap. Apalagi kalau cowok, awalnya gue gak suka ya. Tapi setelah dengar cewek nge-rap gitu jadi suka. Apalagi ditambah yang nge-rapnya itu adalah Jinny.
Gila best friend. Aduh, gila. Baby, let me. Anjay, anjay, eh. Oh. Ada kejutan nggak? Oh my god, efeknya gila. Jadi kayak jedak jeduk ya guys. Woi, sweet banget. Aduh, gue itu suka banget gayanya Jini. Pas lagi nge-sweet kayak, oh, kayak gila sih. Cewek itu kalau yang begini langkah banget sih menurut gue. Gak banyak yang punya kayak gaya kayak Jini. Ah, coba deh dengerin deh. Dengerin dah. Desahannya Jini gila. Gila double. Oh my god. Gue suka banget bagian itu ya. Dua. Okay, baby love me, baby love me. Gimana menurut kalian lagu Baby Love Me dari Jini? Nah, apakah kalian suka atau tidak? Komentar di bawah yang banyak ya. Buat lucky-lucky yang ada di seluruh mancanegara maupun di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Hinsirly. Jangan lupa, Hinsim Nida. Annyeong, yorobun.